Hey, what's up everybody? Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi fitur catatan musik di Instagram tidak muncul. Nah, kemarin baru-baru ini saya mengalami seperti kalian yang tidak bisa muncul fitur catatan musiknya. Nah, saya akan memberikan cara atau solusinya teman-teman ke kalian yang saya sampai berhasil. Nah, di sini cara pertama yang saya lakukan yaitu update terlebih dahulu Instagramnya ya, seperti ini. Update terlebih dahulu Instagramnya. Nah, jika ada tombol atau tulisan update, kalian klik update. Jika tidak ada, kalian menekan saja seperti ini. Setelah itu, kalian langsung menuju yang namanya Android System Review. Ini sangat penting untuk para pengguna Android. Jadi di sini bukan aplikasi-aplikasi lama, kalian harus update ya teman-teman. Jadi kalian harus update Android System Review, karena jika tidak update nanti kemungkinan besar aplikasi-aplikasi yang ada di HP Android kalian bisa saja mengalami error ya teman-teman, seperti itu. Langsung kita update. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hapus terlebih dahulu ya untuk menunya. Kemudian kalian klik tahan seperti ini bagian Play Store. Kemudian kalian klik bagian ini ya teman-teman, tombol seru ini kalian suruh ke atas. Kemudian kalian klik bagian paksa berhenti. Kemudian kalian klik bagian penggunaan penyimpanan. Kemudian silakan kalian hapus tipsnya teman-teman seperti ini. Setelah itu kalian langsung saja menuju yang namanya pengaturan. Kemudian kalian cari yang namanya aplikasi. Kemudian silakan klik bagian menu aplikasi. Kemudian kalian cari saja yaitu layanan Google Play ya teman-teman seperti ini. Kemudian kalian pakai bentuk terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalian pakai penggunaan penyimpanan. Kemudian silakan kalian klik bagian hapus cek. Nah, di sini sampai sini sebenarnya sudah berhasil ya teman-teman. Kalian coba cek Instagram kalian, dan jika masih kalian ulangi lagi. Kemudian kalian langkah terakhirnya yaitu kelola ruang. Kemudian silakan kalian klik bagian hapus data ini ya. Kalian tinggal hapus data ini ya. Jadi kalian jangan khawatir, nanti data-data kalian akan otomatis kembali ya untuk layanan Google ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini hanya untuk memulihkan kembali layanan Google kalian ya, seperti itu. Nah, setelah itu silakan kalian cek di Instagram kalian apakah bisa atau tidak. Dan jika tidak bisa, kalian tinggal hapus saja aplikasi Instagram kalian. Kemudian kalian install ulang kembali di Google Play Store kalian ya, seperti ini. Kalian install ulang lagi ya, seperti ini. Instagram kalian tinggal install ulang. Kemudian kalian masuk kembali setelah kalian install ulang. Kalian install lagi ya teman-teman Instagram kalian. Kalian masukkan lagi akun kalian. Dan kalian coba ya, lagi. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kalian tinggal buat saja seperti ini. Oke. Nah, seperti itu saja teman-teman cara mengatasi fitur musik di Instagram tidak muncul. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.